kepada Allah secara maksa. Kata sabda Nabi, Allahumma intuklaka diri robot walau tumpat abadah. Ya Allah, kalau kau hancurkan di perang ini umat Islam walau tumpat abadah, maka selamanya ke depan kau tidak ada yang menyembah. Itu istighosah Nabi, mohon doa secara paksa. Akhirnya Allah turunkan, Allah kirimkan malaikat Jabariyah yang menjaga neraka, beberapa kompi dan sedikan SSK. Itu kelihatannya sama orang kafir, orang Islam itu setil lain, setil kelepak diterusin sama sahabat. Maka disitulah kemenangan umat muslimin dan kekalahan orang kafir, termasuk Abu Jahal itu terbunuh di perang Badar. Jadi makanya usianya gak lanjut. Abu Jahal itu matinya di perang Badar. Tahu tak kuburnya di mana? Kata-kata. Saya pernah ada yang menjarahi. Nah, itu umat Islam di tengah-tengah puasa. Kira-kira perang di bulan puasa, puasanya lanjut apa-apa? Karena apa? Karena bukan kita tidak puasa, bukan. Keimanan kita yang dipertanyakan. Gitu kan? Jadi iman kita itu kayak restoran Padang pagi sore. Ya. Ada kan restoran Padang pagi sore ya. Kalau kita sekarang masih kebagian iman dan masih kita dipermaklumkan atau kita diajarkan untuk kenal kepada Rasulullah, ini sudah sangat beruntung. Jarak yang sangat jauh, baik itu tempat maupun waktu, jangan kita melihat Rasulullah ini pun kagak. Tapi orang-orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan bagaimana untuk mencintai dan tahu kepada Rasulullah. Dan yang tidak gampang, tidak mudah. Mungkin walaupun manusia berjubel banyak yang hanya ingin tahu kepada Rasulullah dan Allah, itu hanya sedikit. Ya mudah-mudahan kita di antaranya yang ingin kenal Allah dan ingin
diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin. Amin. Ini hal-hal yang semacam begini di saat-saat kita akhir zaman ini, yang hal semacam ini bukan barang murah, barang yang sangat mahal. Kalau barang mahal, orang tahu semua enggak kepada barang mahal? Tahu semua enggak orang ke barang mahal? Tahu. Cuman kebeli semua enggak? Contoh. Siapa orang yang enggak tahu ke emas logam mulia? Tahu semua. Tahu. Tapi karena emas ini barang mahal, apa juga orang kebeli? Tidak. Walaupun tahu emas itu hebat, walaupun itu logam mulia dan emas itu adalah punya nilai tinggi dan menjadikan tolak ukur hidup, kalau orang sudah banyak emasnya, pasti orang itu disebut orang kaya. Sebab orang kalau udah istilahnya orang kaya dan udah banyak emasnya, kadang-kadang menempatkan emasnya pun udah balukan pada tempatnya. Di gigi dipasangin emas, di kaki dipasangin emas. Nah kalau orang pakai emas di kaki apa namanya? Nanti. Namanya apa? Geng. Kalau itu ada di tangan, gelang. Kalau itu ada di jari-jari, cincin. Kalau itu ada di leher, kalau itu ada di kuping, kalau itu ada di hidung, indian. Lah iya, kalau bukan orang India enggak kan? Ada enggak orang Indonesia pakai emas di hidung? Nah, sapi, Pak. Ya tapi sapi bukan emas. Ini kita lagi nyeritain barang mahal. Barang mahal. Walaupun tahu semua bahwa emas itu hebat, tapi tidak kebeli semua. Lain dengan barang murah, walaupun enggak disebut, itu semua dapur punya seperti jalan buat nyambal. Semua yang namanya dapur ada cowet, pasti kebeli karena murah. Nah kebaikan-kebaikan seperti ini memang perlu perjuangan. Makanya orang yang berjuang itu disebutnya pahlawan. Orang yang disebut pahlawan berarti orang yang banyak pahlawan. Orang yang disebut banyak hartanya, hartawan. Orang yang banyak ilmunya, ilmuwan. Orang yang banyak dermanya, orang yang banyak beritanya, war. Orang yang banyak sarinya, sariawan. Nanti yang terus-terus itu. Nah di sini itu di tahun kedua perintah puasa itu. Jadi di tahun pertama itu belum ada perintah puasa. Tapi perintah sholat itu sebelum Nabi hijrah, setelah pulang Isra dan Mi'raj. Itu perintah sholat yang pertama. Nah kalau perintah haji
Itu tahunan ke-8. Maka tahunan ke-9 Nabi menunaikan haji sekaligus itu hajinya haji akbar dan haji wada. Jadi Nabi itu melaksanakan haji sekali. Terus tidak lagi. Dan gak keumuran lagi. Dan di situ hajinya haji akbar. Dan disitulah turun ayat yang terakhir. Waktu Nabi wukuf di Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Itu ayat yang terakhir menurut versi kumpulan para ulama mengistiharkan mengucapkan seperti itu. Itu ayat yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum. Al-yawma di saat itu, di hari itu usianya sudah tidak ada lagi. Sebab dari turun ayat itu sampai Nabi pupus, sampai Nabi wafat itu dalam 80-an hari itu. Itu sudah tidak ada. Jadi ayatnya terakhir. Jadi Nabi tinggal hanya beberapa hari lagi meninggalkan alam dunia. Tapi karena apa? Karena yang diajarkan dan muridnya adalah militan yang bertemu dengan Nabi itu disebutnya sahabat. Nah, jumlah sahabat sama banyaknya jumlah para nabi dan sama jumlahnya para aulia setiap turun. Jumlah sahabat yang bertemu muka dengan Nabi, yang dihadiran oleh Nabi yang beriman, itu 124,000. Sama dengan jumlah seluruhnya para nabi. Jumlah seluruh para nabi 224,000. Cuman yang kita kenal dan wajib kita ketahui cuma 25. Apa yang 25? Ini ngaji bukan urusan insya Allah. Apa? Hah? Kalau dites apa? Hah? Katanya apa? Dan jumlahnya cuma 25 loh. Hah? Nomor 1 berapa? Hah? 1 sama 25 pasti apa? Yang nomor 1-nya Adam, yang 25-nya Rasulullah Nabi Muhammad. Damal itu mau ujung sama awal. Dan termasuk kategori Rasul itu sama dengan Ashabul Badar 313, sama dengan juga Ashabul Daud. Waktu memerangi Jalut, Raja Jalut itu 313. Sisanya itu para nabi. Jadi setiap nabi itu Allah wahyu, diberikan wahyu. Cuma
dia tidak wajib menyampaikan atas wahyu itu. Nah kalau Rasul di samping dia diturunkan wahyu, apa yang telah diwahyukan oleh Allah itu harus disampaikan kepada umat. Itu Rasul, perintah dari Allah. Kesininya setelah habis para nabi, ditutup nabi terakhir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di para aulia. Para aulia setiap urun-urun itu jumlahnya sedunia ini 124 ribu. Ya mungkin saja kumpulan kita di sini ada salah satunya, kalau udah lebih dari 40 orang ada yang Allah angkat jadi wali. Cuma wali yang tanpa nama, nggak ada yang nama. Siapa imamnya yang sinyalnya kuat? Siapa pengertiannya yang setiap ada perkumpulan untuk berdoa dan dalam taklim dalam apapun perkumpulan yang kata keterangan seperti itu, ada salah satunya yang diinjak, itulah yang Allah angkat kasihnya. Cuma nih kita nggak ada satu-satu aja di sini ya. Dedi pak, Pak Dedi pak, ada juga abal-abal. Lumayan lah abal-abal. Terus bahasa lumayan berhasil. Lampu dia sendiri lumayan kan Pak Dedi orang. Lumayan Pak Dedi. Jadi kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu berbagai macam, banyak aneka ragam namanya, dan dia masing-masing tugas. Ada yang disebut Rabbani, ada yang disebut Imamani, ada yang disebut Mujabah, ada yang disebut Aqtab, ada yang disebut Imro, ada yang disebut Abdal. Ada yang disebut Mulatamiyah. Nah kalau Mulatamiyah itu Allah perebut di dalam kenegaraan. Apa itu Allah nyarok di menteri, apa itu di presiden. Kayaknya Jokowi juga kalau melihat istilahnya dia tantangannya wali ya. Nah, iya. Presiden yang dulu orang-orang rakyatnya tidak sebenci kepada Jokowi. Benar. Semakin banyak dibenci, semakin banyak dihujat, semakin ngambul dia namanya. Ya, ya, ya. Di luar negeri ini dihargai. Tapi di kampung sendiri, dicemooh, dinyinyir. Dan yang nyinyirnya pun merasa benar sendiri. Merasa paling benar. Telah aja macam tapi goyah, sakti nih, sakti nih. Kalau dibilang sakti, dan dia berprestasi yang tidak pernah dijamah oleh istilahnya presiden-presiden yang mendahului.
ayah. Kalau Gus Dur udah ketahuan, ngomongannya nyeleneh tapi bener kan? Iya. Kata Gus Dur, kalau kamu kalau tempat kumpulan begini, kalau kamu pengen tahu yang mana orang Madura, gak usah kamu sebut. Lemparin aja kaleng, yang nengok duluan itu orang Madura. Itu kata Gus Dur. Lah iya. Itu kan nyeleneh kan omongannya. Tapi bener kan ya. Sebab Madura kebanyakan. Gitu. Itu Gus Dur sampai jadi kader apa inspirasi ke dia. Makanya ada yang jada, ada yang berlindung di ilmu, ya seperti model Abuya ya, almarhum. Ya. Kalau beliau masih ada, ya. Saya lagi di Mekah lagi ketemu sama Abuya, mana ada siapa lagi ayo. Ayo ke mana-mana, ayo ngaji. Tapi begitu sepeninggal Abunya, datang wartawan yang tugasnya di Baghdad, di Iran. Dia setiap malam Jumat ngobrol sama Abunya di makam si Abdul Qadir Jailani. Sampai dia dalam hatinya hanya ingin Buya sih banyak amat duitnya katanya tiap bulan cuma kesini dia kerjanya naik kapal kan. Begitu dia pulang kesini dia teringat karena dia sudah sering ngobrol sama Buya dia pernah nyanyi. Ah saya pengen ke Cidahu, pengen ke Pandeglang, pengen ketemu Buya. Pas datang ke sini, ya ketemu apa? Ilmu itu. Saya pengen ketemu Abuya. Nok, kurang jasa. Sampai diantar sama itu. Kemakan. Itu kalau kau jalan. Itu orang gak bisa berkata-kata. Gak bisa ngomong. Bengong. Begitu. Emang gimana? Ya, sama saya sedang gurau segala ketawa-ketawa atau apa saja. Cuman kalau makan minum memang enggak. Setiap malam gimana? Dari sini kaget ya. Orang orang kan ada. Gak seorang istilahnya makam itu ciri wali kalau Abuya ciri wali maksudnya memang udah kasih dia selama 50 tahun itu tiap hari hadam Quran selama 50 tahun. 10 tahun terakhir ke sini itu satu hari dua kali hatam Quran. Sampai terakhir apa ngaji malam Selasa beres ngaji itu Abuya waktu itu mendekati udah masuk bulan Syaban. Abuya ngomong begini, dan salah satu memperenya yang dikunjungi panganten kita enggak ada sir untuk ke arah sana
memang Abu ya hari Jumatnya itu mengawinin anaknya. Itu istilahnya. Mustahba ini mustahba mutakom. Orang sehat. Habis marhabanan, kira-kira jam 2 kita beres marhabanan biasa. Kemudian menjumpa marah. Tukimu yang duduk di samping aku, kita tahu ada sama. Mau siap siap. Gering kan? Ya, gitu. Ini suka kayak gering siap. Ya mau pulang pas baru nyampe ke rumahnya satri ke rumahnya ya mau Abu ya kenapa Abu ya meninggal Abu ya mana barusan kan habis ya Abu ya itu meninggal kira-kira setelah kontrol persiapan besok yang mau dibawa saya sebetulnya apa pagi-pagi apa rutin ke sana itu bukan mau nyolahin memang mau ikut ngebesan ke saya masa dulu itu udah berita ya kayaknya pada saat itu latihan itu doa Bu ya. Nah kesininya banyak seperti Abu ya oleh ngaji rangka dan demo selama Abu ya manggian naik ayah bangsa opat kali tanah mari-mari pakai samping dan samping kau siap ya sambil berul. Jadi kalau ada hal-hal yang janggal itu Abu ya dah. Allah alam seperti apa kita lihat. Cuman apa enggak ketaikan ilmunya waktu masih ada Abu ya pernah ngerti itu perasaan di tempat Buya memang tempat ngaji itu dalam Nabi begini berapa balik siapa ayo Abu ya ngaji saja kain kita udah ngira mau ngaji kedua Abu ya. Pas Abu yang ngambil kitab di rantang itu seperti jajar kira-kira itu baru Abu yang ngambil kitab kita bangun ya sama ngipi kita tuh belum ngaji dasar orang tua loh ya untuk pintar aja susah. Nah setelah Abu ya gak ada pernah juga apa mimpi itu perasaan dengan Abu ya di atas gunung tapi di bawahnya air belum ngomong apa-apa udah bangun lagi ya itu yang pernah Abu alami dalam mimpi. Banyak sekali istilahnya kewalian-walian Abu ya itu setelah dianya kalau selagi masih hidup itu disangkal sama Abu ya disangkal sama Abu ya pernah gak isi sebagai hari ini emangnya kemana-mana. Tapi kadang-kadang Abu ya suka nyeletuk. Nyeletuknya begini.
Sudah mulai nyari awal kita terpenting untuk saya ingin perang di Iran itu. Itu mau ngaji hari-hari dulu pagi. Tinggal nyari awal capek itu hari-hari itu. Saya ingin terpenting untuk saya ingin perang di Iran. Dan pernah kejadian apa bisik-bisik ke Yudi, jadi kepengennya kita diomelin ini apa aku yang ngomong omelin kita sambil berdiri itu cuma bisik saja jauh jalan. Kalau dari sini ke Pak Haji Dodo masih dekat, ada yang itu pas apa beres itu aku yang berdiri dia lamun jadi kiai Sugi itu karena dia anak kiai tinggal anak dia pas Sugi dia jadi kiai Karangas dia jadi kiai pas lain kiai besar itu ingat banyak lah kalau melalui itu dia kata apa kan dengan aku ya itu dan satu ketiga Bapak Tukus sedang dipindah diisukan istilahnya di Bapak diisukan yang pernah seorang diadakan jalan ribut Gus Dur bilang salah. Ya nama bukan malam Jumat cerah kain kan dia jarah itu dia punya jarah rahat. Itu dia punya nyawa. Ya nama dia pulang ke pajar. Coba seorang presiden kalau jalan kan bukan sendirian ya. Tapi bukan itu. Apa cuma drone-nya? Apa cuma apanya? Itulah satu ciri kewalian yang mustur yang itu secara diutarakan langsung oleh Abu Yahya seperti itu. Jadi aulia Allah itu setiap zaman, setiap waktu itu kan kurang dari 124 ribu di seluruh negara sedunia, walaupun itu negaranya negara non-Islam atau bukan negara yang tetap Allah istilahnya menempatkan atau menaruh hamba-hambanya untuk menjaga istilahnya kelestarian dunia ini selagi dunia ini belum hancur. Itu sampai hari kiamat ada. Cuma kita enggak kenal karena kita bukan pangkatnya. Kalau kita menyebutkan kepada seseorang itu wali, berarti kitanya yang menyebutnya juga wali. Oh, banyaklah yang bisa lu wali. Emang lu wali? Enggak boleh. Apapun motifnya, gitu. Kalau ulama itu zahir, kalau kiai itu zahir, dia berhadapan dengan kita, yang memberikan pelajaran kepada kita, yang juga istilahnya membawa akhlak kepada kita itu kiai. Dan kiai itu tidak semua itu kiai di mata Allah. Banyak kiai cuma hanya di mata manusia, tapi di hadapan Allah hanya semakin kiai. Begitupun para habaib, para habib, boleh di mata manusia disebut habib dan di mata Allah belum tentu itu disebut habib. Itu saja yang mungkin mengajar kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat baca kita ya. Amin. Ya Rabbal Alamin.